Halo semua, jumpa lagi dengan calon wasit di sini. Sejumlah keuntungan berpotensi didapatkan Persib Bandung jika musim depan mampu merekrut adik Omid Nazari, Amin Nazari. Nama Amin Nazari belakangan memang sedang mencuat di jagat sepak bola Indonesia. Amin Nazari diminta netizen untuk mengikuti jejak sang kakak, Omid Nazari yang bergabung dengan Persib Bandung. Kisah itu berawal kala Omid Nazari memposting foto dirinya yang sedang merayakan gol. Unggahan itu nampak dikomentari oleh sang adik, Amin Nazari. Melihat komentar itu, Bobotoh langsung minta Amin untuk gabung Persib musim depan. Andai permintaan itu disetujui dan Amin jadi bergabung, Persib sepertinya patut bersyukur. Pasalnya, ada sejumlah keuntungan yang akan didapat. Berikut 3 keuntungan tersebut. 1. Koneksi dengan sang kakak. Menurut data dari Transfermarkt, Amin merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang tengah. Kebetulan, sang kakak juga memainkan peran yang serupa. Andre Amin bergabung, ia diyakini bisa menciptakan kerjasama yang apik dengan sang kakak. Koneksi yang terbangun sedari kecil berpotensi membuat Amin dan Omid akan sangat padu dalam mengawal lini tengah maung Bandung. 2. Level permainan. Amin Nazari berpotensi meningkatkan level permainan Persib Bandung andai bergabung. Potensi ini tak lepas dari rekam jejak karir Amin yang nampak cukup mentereng. Amin Nazari tergolong sebagai pemain yang cukup lama menjalani karir di Eropa. Sejak meniti karir dulu hingga 2019, Amin Nazari selalu bermain untuk klub-klub benua biru. 3. Gelandang serba bisa. Meski sama-sama berposisi sebagai gelandang, Amin dan Omid memiliki gaya permainan yang berbeda. Sang kakak, Omid Nazari lebih bertipikal sebagai gelandang penyeimbang lini tengah. Sementara Amin Nazari nampak memiliki kemampuan lebih dari itu. Berdasarkan data dari situs Transfermarkt, Amin Nazari juga piawai bila diberi tugas menjadi gelandang serang dan gelandang pertahanan.